dinyatakan berpotensi efektif untuk berperan serta dalam pembangunan nasional mengisi kemerdekaan. Rakorwil yang diselenggarakan ini antara lain bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja yang telah disusun, sekaligus mendiskusikan cara mengatasi masalah yang muncul dalam mengemban tugas pokok dan fungsi. Kami berharap DHC45 mampu memberikan contoh konkret yang mencerminkan daya juang, semangat, jujur, peduli, dan nasionalisme yang merupakan pengamalan dari nilai-nilai Pancasila untuk kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai mitra pemerintah, kami berharap DHC45 bisa bersama-sama berpartisipasi maupun memberikan masukan pemikiran dalam pembangunan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.